Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Al-Fajri. Salawat dan salam kita hadiahkan pada Rasul kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan kita masih meneruskan kisah Isa bin Maryam di dalam Al-Quranul Karim. Kalau minggu yang lalu kita menukil dari Surah Maryam tentang kelahiran Isa bin Maryam dan begitu seterusnya, maka malam ini kita akan membahas Surah Al-Ma'idah ayat 110 dan seterusnya, lanjutan daripada kisah Isa ibnu Maryam. Dan malam ini kita akan fokus membahas tentang mukjizat Isa ibnu Maryam sampai diangkatnya ke langit dan begitu seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa ibnu Maryam udzkur ni'mati alaika wa ala walidatika id ayyadtuka bi ruhil qudusi tukallimun nasa fil mahdi wa kahna wa id allamtuka al kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa id takhluqu min at-tini ka hayati at-tayri bi idni fatanfuhu fiha fatakunu tayran bi idni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idni wa id tukhrijul mauta bi idni wa id kafaftu bani israila anka id ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum inna hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkan dirimu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buaian ibumu dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan, menulis kepadamu juga hikmah Taurat dan juga Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kuburan menjadi hidup, semua dengan izin. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Al-Ma'idah ayat 110. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Ma'idah ayat 110 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Isa. Ingat bahwa mukjizat itu khusus bagi para nabi. Karena keanehan dunia itu, sering saya katakan, ada yang sifatnya irhasan, ada juga mukjizat, ada juga karamah, ada juga maunah,
Ada juga al-ihana. Itu semua istilah-istilah keanehan. Adapun irhasat adalah keanehan yang biasanya diberikan kepada para nabi sebelum diangkatnya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir terjadi perang gajah dan Allah kirim azab kepada Abraha. Itu namanya irhasat. Adapun mukjizat itu keanehan setelah diangkatnya. Kalau setelah diangkat jadi nabi dan rasul kemudian muncul keanehan disebut mukjizat. Kemudian di sana ada karamah. Karamah itu keanehan yang diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada mauna. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disadari kepada orang-orang yang beriman. Kemudian di sana ada ihana. Ihana itu untuk menghinakan orang-orang kafir. Seperti umpamanya ada orang buta sebelah datang kepada Musailamah Al-Kadzdzab dan mengatakan, "Ya Musailamah, sembuhkan satu mataku." Karena dia buta sebelah. Kemudian diludahi Musailamah jadi buta dua-duanya. Bukannya sembuh malah dua-duanya jadi buta. Itu namanya ihana karena dia nabi palsu. Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian di sana ada sihir, tentu sihir keanehan yang dimiliki oleh para dukun. Jadi yang kita bahas di sini adalah mukjizat para nabi. Khususnya di sini adalah mukjizat Isa putra Maryam. Dari surah Al-Maidah ini ayat 110 ada beberapa mukjizat yang diterangkan dalam Al-Qur'an tentang mukjizat Nabi Musa. Yang pertama tentang kelahirannya dan ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Bagaimana anak yang baru lahir tiba-tiba bisa bicara? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa ada beberapa bayi yang bicara sejak bayi karena sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bayinya Isa bin Maryam. Jadi ketika lahir saja dia sudah ngomong kepada ibunya, "Jangan takut dan jangan sedih." Apabila orang-orang Bani Israel, khususnya orang Yahudi bertanya kepadamu anak siapa itu, jangan kau jawab. Cukup isyaratkan saja seolah-olah dia yang akan menjawabnya. Kemudian yang kedua, bayi di masa siapa? Di masa Juraiz Al-Abid. Ada orang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Kemudian dia sedang sholat sunnah. Dipanggil oleh ibunya, "Ya Juraiz." Tapi Juraiz tidak membatalkan sholat sunnahnya. Harusnya dia batalkan karena panggilan orang tua hukumnya wajib. Sholat sunnah hanya sunnah saja. Tapi karena dia tidak memiliki pengetahuan soal itu, dia malah meneruskan sholatnya. Sampai ibunya ngamuk murka kemudian mendoakan keburukan. "Ya Allah, semoga Juraiz jangan diwafatkan sebelum terfitnah oleh wanita pelacur." Gitu. Doa seorang orang tua ikhwan itu mustajab. Ya walaupun doa buruk, hati-hati. Jangan sampai membuat marah orang tua, akhirnya mendoakan keburukan. Akhirnya betul doa ibunya mustajab. Jadi satu ketika ada orang yang tidak suka dengan Juraiz, ingin memfitnah Juraiz ini dengan cara apa? Mengutus wanita pelacur. Kemudian wanita pelacur ini menggoda Juraiz, tidak bisa. Mendekati Juraiz, tidak bisa. Karena dia kokoh imannya. Nah, di sekitar tempat ibadah Juraiz itu ada seorang penggembala. Berzinahlah wanita ini dengan penggembala itu. Kemudian hamil. Kemudian saat hamil itulah, dia menuduh Juraiz yang melakukannya. Ketika kemudian bayi itu lahir, kemudian orang-orang pun bertanya itu bayi siapa. Wanita pelacur ini mengatakan ini bayinya Juraiz. Marahlah orang-orang, akhirnya dirobohkan tempat ibadahnya. Dan ketika hampir kemudian hampir-hampir mau membunuh Juraiz, kata Juraiz, "Berikan waktu untuk aku melaksanakan sholat dua rakaat." Akhirnya kemudian pun berwudu, kemudian sholat dua rakaat. Kata Juraiz, "Datangkan tuh bayi ke hadapanku." Ketika didatangkan dicubit bayinya, "Man abuk, siapa bapakmu?" katanya. Kemudian bayi ini tiba-tiba bicara dan mengatakan, "Abi ra'il ghanam, bapakku tuh pengembala kambing tuh," katanya. Akhirnya menyesal Bani Israel dan mengembalikan tempat ibadahnya.
Ya. Coba kalau bayi-bayi hasil zina itu dicubit kemudian ditanya siapa bapakmu, kan ketahuan semua siapa bapaknya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bayi yang kedua. Kemudian bayi yang ketiga di masa masyitah. Masyitah itu tukang sisirnya anak putri Firaun, dan dia sudah beriman dan menyembunyikan keimanan kepada agama Nabi Musa bersama majikannya Asiyah bintu Muzaim, istri daripada Firaun. Ketika dia menyisir putri Firaun, jatuh pula sisirnya. Ketika jatuh, dia refleks mengucapkan bismillah, kemudian diambil sisirnya. Kata putrinya Firaun, siapa Allah itu yang kau sebut-sebut itu? Apakah dia maksudnya bapakku? Maksudnya Firaun, karena Firaun kan ngaku Tuhan. Kata Masyitah, bukan. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Marah dia, kulaporkan ucapanmu kepada bapakku. Marah Firaun. Akhirnya suruh murtad, tak mau. Dibuatkan kuali, kemudian diletakkan zait, minyak yang banyak. Kemudian lima putranya satu persatu dimasukkan agar Masyitah kemudian murtad, tetapi tidak juga murtad. Sampai ketika bayi yang digendongnya, nah itulah makanya Masyitah ketika melihat bayi agak sedikit khawatir. Ya. Ketika anak-anaknya yang sudah besar dimasuk-masukkan pun, Masyitah tetap istiqomah itu. Tapi ketika sampai kepada bayinya, sempat goyah keimanannya. Tiba-tiba bayi ini bicara dan menenangkan ibunya dan mengatakan, tidak mengapa wahai ibuku, lemparkan dirimu kepada kuali karena engkau di atas kebenaran. Engkau di atas kebenaran. Dalam riwayat, engkau akan berjumpa dengan aku di surga. Nah, ini bayi ini juga bisa bicara kan itu. Jadi yang pertama Isa bin Maryam, yang kedua kisah Juraiz gitu ya, dan yang ketiga kisahnya siapa? Kisahnya Masyitah, tukang sisirnya putri daripada Firaun gitu. Ini yang masyhur dari bayi-bayi bisa bicara. Ya, tapi kan di zaman sekarang enggak ada. Zaman sekarang kalau ada bayi bisa bicara, ah, tengok itu punggungnya, ada baterainya enggak? Ada baterainya, boneka berarti. Karena ini keajaiban. Ya. Jadi itu salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kedua, ya. Di antara mukjizat Nabi Musa saat lahir juga, dia terlahir tanpa bapa kan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna masala Isa kamasali Adam." Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Kalau Adam tercipta tanpa ayah dan ibu, kemudian Hawa tercipta tanpa ibu, maka apa bedanya dengan Isa? Semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibeda-bedakan. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Tetapi kelahiran Isa tanpa bapa itu bukan berarti dia anak zina seperti tuduhan Yahudi, tidak. Dia seorang nabi. Dan itu bentuk mukjizat saat kelahirannya. Kemudian yang ketiga, kana Isa alaihi salatu wassalam yushkilu tayra wa yanfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Jadi terkadang Isa bin Maryam, ketika orang-orang Bani Israel meminta mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka salah satu mukjizat yang ditampakkan, terkadang Isa mengambil tanah-tanah lempuk, kemudian dibentuk menjadi patung burung, kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan ruh kepada burung itu. Setelah Isa meniupnya, tiba-tiba kemudian patung burung itu menjadi burung betulan, kemudian terbang. Ya, ini juga salah satu yang disebutkan dalam surah Al-Maidah. Wa Isa bin Maryam bisa menghidupkan burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Nabi Isa bin Maryam mampu menyembuhkan dengan izin Allah penyakit buta permanen dan penyakit kulit. Dan ingat ikhwan, para nabi itu apabila dibekali mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mukjizat yang dibekali kepada para nabi itu pasti akan disamakan dengan kebiasaan kaumnya. Kalau di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam kaumnya membiasakan diri untuk mempelajari sihir, maka mukjizat Nabi Musa itu hampir mirip dengan sihir. Ketika tukang-tukang sihir melemparkan tambang-tambang yang sudah dipotong kecil-kecil tiba-tiba jadi ular,
Maka Musa mengeluarkan tongkatnya, kemudian dilempar menjadi ular betulan. Kalau itu kan ular hayalan, kalau ini ular betulan. Jadi mujizatnya kan hampir mirip gitu kan, tapi bukan sihir dia mujizat. Sampai dukun-dukun Fir'aun itu berkomat-kamit kan, supaya pandangan mereka bahwa ular yang dilemparkan oleh Musa adalah ular mainan gitu ya, itu adalah hanya sebatas tongkat, tidak bisa juga. Ya, sudah mengeluarkan banyak mantra, tetap aja yang dilihat ular, makanya ketakutan mereka. Ya, makanya kemudian mereka pun mengatakan ini bukan kekuatan sihir, ini bukan kekuatan Musa, ini kekuatan Allah. Akhirnya mereka pun taubat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun marah dan mengatakan amantu qabla an adzan lakum. Ya. Apakah kalian beriman sebelum aku izinkan, kata Fir'aun? Kubunuh kalian kalau tidak bertobat. Tapi tukang sihir istiqomah. Akhirnya mereka dibunuh semuanya. Abdullah ibn Abbas mengatakan, lihat tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka sudah menjadi syuhada yang baik, katanya. Karena mati syahid di tangan Fir'aun. Ya. Lah begitu juga Nabi SAW diberikan mujizat dalam berupa Al-Quran gitu ya. Banyak mujizat Rasul itu, bahkan terbanyak mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena para Nabi itu diutus kepada kaumnya saja, tapi Nabi itu kan diutus kepada semua manusia. Makanya mujizatnya macam-macam, dan yang paling besar adalah Al-Quran. Kenapa? Karena di zaman itu orang-orang Arab khususnya, mereka sedang berbangga dengan syair, dengan bahasa. Diturunkan Al-Quran yang bahasanya sangat tinggi, yang tidak bisa ditandingi oleh syuara para ahli syair atau para pujangga. Lah di zaman Nabi Isa itu justru kebiasaan kaumnya adalah mereka suka meracik obat. Ya, jadi perobatan itu sudah menjadi pekerjaan mereka. Sehingga kemudian mereka mendapatkan racikan-racikan herbal, mampu mengobati penyakit yang dulunya dianggap luar biasa, sekarang dianggap penyakit biasa karena sudah ditemukan obat-obatannya. Makanya mereka pakar-pakar pengobatan. Makanya kebanyakan mukjizat Nabi Isa itu berkaitan dengan perobatan. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lepra, bahkan menghidupkan orang mati, nanti saya akan sebutkan. Ya. Tapi yang jelas bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasallam, Nabi Isa alaihi salatu wasallam mampu mengobati orang buta permanen. Maksudnya buta permanen itu sejak lahir dia buta, diusap meleklah matanya. Kalau kulitnya penuh dengan penyakit, diusap hilang semua, menjadi bersih kulitnya. Dan itu mujizat Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang juga disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 110 ini. Termasuk juga yang nomor 5, Ihya'u Isa lil mauta. Isa menghidupkan orang mati. Memang di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW tidak disebutkan siapa-siapa yang dihidupkan oleh Isa itu. Hanya diisyaratkan saja kan, isyaratnya ada dalam Quran. Bahwa Isa itu diantara mujizatnya mampu menghidupkan orang mati. Tetapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dari riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah empat orang yang pernah dihidupkan oleh Isa bin Maryam. Dan itu dinukilkan sekali lagi oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana ahya arba'ata anfusin. Isa pernah menghidupkan empat manusia. Pertama namanya Azir, namanya Azir. Azir ini kawan dekat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tetapi tempatnya jauh. Ya, kalau saya analogikan seperti ini, saya di sini, saya punya kawan di Padang atau di Medan gitu ya, atau mungkin jangan jauh-jauh lah, Tanjung Pinang atau Nyuguban gitu ya. Jadi kawannya ini, si Azir ini, kawannya Nabi Isa bin Maryam, sakit parah. Sakit parah. Akhirnya kemudian ingin memberitahu Isa bin Maryam tentang kondisi teman yang baik ini. Rupanya sakitnya memarah, akhirnya meninggal. Jadi kemudian saudari perempuannya berjalan dari tempatnya menuju Isa itu sampai 3 hari itu. Maka setelah Isa tahu temannya meninggal, dia bergegas langsung menuju temannya setelah 3 hari kematiannya. Akhirnya kemudian
Isa ibni Maryam datang langsung ke kuburan, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan Azir ini karena dia teman baiknya. Fa kharaja min qabrihi wa baqiya wa waladalahu. Rupanya tiba-tiba kuburannya belah, keluar pula orangnya dari atas, dari dalam kuburan itu, dan dia pun sempat hidup lama dan punya anak. Kata Imam Al-Baghawi yang dikeluarkan oleh Ali Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua disebutkan adalah Ibnu Al-Ajuz. Ibnu Al-Ajuz, anak orang yang sudah tua. Jadi ada orang tua punya anak meninggal. Ya. Jadi sebutkan marra bihi mayitan ala Isa bin Maryam ala saririn yahmil. Jadi orang tua ini punya anak satu-satunya. Jadi dia membawa anak yang masih kecil ini, yang meninggal ini, yang dibungkus dengan kain. Ya, hendak dikuburkan. Tiba-tiba di tengah jalan berpapasan dengan Isa bin Maryam. Ya. Maka kemudian Isa bertanya, itu siapa? Maka ajuz ini, orang tua ini, mengatakan, itu anakku. Ini anakku, katanya. Ini anak satu-satuku, aku sayang dengan dia. Bisa enggak engkau mengobatinya, mengembalikan ruhnya, gitu. Karena melihat sayangnya orang tua kepada anaknya yang di yang sudah meninggal itu, fada Allahu Isa, maka Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isa pun membentangkan sarirnya, membentangkan kainnya, membuka jasad anaknya itu. Kemudian tiba-tiba anak itu bergerak. Ya. Akhirnya kemudian dia pun hidup lagi. Ya. Kemudian juga yang ketiga, Ibnatu Al-Azir, anak daripada Azir. Kisah yang pertama kan, Azir dulu mati dihidupkan, sekarang anaknya mati dianya hidup. Yeah. Jadi dia akhirnya mengkontak Isa bin Maryam karena dia pernah dihidupkan dari kematiannya. Jadi dia ingin anaknya sama gitu. Anaknya sakit parah kemudian meninggal, maka dia datang kepada Isa bin Maryam supaya dihidupkan. Akhirnya dihidupkan kembali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, tuduhan-tuduhan Bani Israel kepada Isa bahwa dia bisa menghidupkan orang mati, jangan-jangan Isa ini sudah ada kerjasama, mungkin pura-pura atau mungkin dalam istilah kita settingan gitu kan, bisa saja kan, kayak kemarin dukun-dukun itu kan, dukun settingan kan, yang ramai dukun settingan kemarin itu kan. Jadi Bani Israel ini menuduh bahwa ini settingan Isa, jangan-jangan sudah kerjasama dengan si Aziz ya, atau kerjasama dengan Ibnu Asyur dan begitu seterusnya gitu, Ibnu Azuz itu ya. Akhirnya mereka mengatakan kepada Isa bin Maryam, kami enggak yakin kalau engkau bisa menghidupkan orang mati gitu. Kalau engkau memang betul-betul seorang nabi yang mampu menghidupkan orang mati karena izin Tuhanmu, saya atau kami, kata Bani Israel, khususnya orang Yahudi, sekarang hidupkanlah Syam putra Nuh alaihi salam. Syam putra Nuh ini jarak Nabi Isa dengan Nabi Adam. Nah, berapa tahun itu? Kan jauh jaraknya kan? Ini kan ceritanya anak Nabi Adam, Syam, Ham, Yafis nih kan, yang ada di perahu itu. Sementara Isa ini kan rasul terakhir dari rasul-rasul Bani Israel kan itu. Jadi jaraknya kan penuh. Boleh jadi kalau datang ke kuburannya sudah enggak ada lah isinya kuburan itu. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat bahwa suatu ketika Isa ini sedang bercerita tentang kisah safinah yang ditunggangi oleh Nuh dan juga anak-anaknya. Jadi Isa ini bercerita soal Nuh, kemudian sampai kepada perahunya. Bani Israel enggak percaya. Ya, jangan-jangan kau berdongeng saja. Kalau memang kau ini betul-betul cerita itu datang dari Tuhanmu, saya ingin mendengar langsung cerita itu dari orang yang langsung ada di perahu itu, katanya. Yang di perahu itu ya anak-anaknya Nuh lah. Ya, salah satunya Syam ibn Nuh. Akhirnya dibawalah Bani Israel ini ke kuburannya Syam ibn Nuh. Kemudian ketika sampai di kuburannya Syam ibn Nuh, kemudian Isa bin Maryam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba kemudian kuburan itu belah, keluar Syam ibn Nuh itu.
Kemudian untuk memastikan ditanya, siapa namamu? Saya Syam ibn Nuh. Betul, dia Syam ibn Nuh. Kemudian dia pun menceritakan di hadapan Bani Israel. Ketika itu kemudian dia pun meminta kepada Isa untuk diwafatkan, tetapi jangan sampai mengalami sakaratul maut, karena itu sakit yang luar biasa. Akhirnya diwafatkan kembali. Ya. Ini diantara empat kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada juga kisah yang sama yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Darul Manthur. Jadi suatu ketika ada seorang wanita menangisi putrinya yang meninggal dunia, dan itu anak satu-satunya. Jadi anaknya sudah dikubur. Dia tidak mau meninggalkan kuburan. Dia bernazar ingin mati juga di kuburan. Jadi Isa lewat, suruh pulang, tak mau. Dia ingin menyusul anaknya. Akhirnya kemudian Isa mengatakan, bagaimana kalau seandainya aku hidupkan anakmu, kau mau pulang? Katanya. Oh ya, saya mau pulang. Kalau seandainya kau bisa menghidupkan putriku, katanya. Akhirnya kemudian Isa bin Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kemudian kuburannya belah, keluar putrinya. Tetapi putrinya kemudian mengatakan kepada Isa dengan perkataan yang membuat terenyuh orang tuanya, akhirnya memilih untuk dikembalikan lagi, dimatikan lagi. Nah, itu ceritanya yang dikeluarkan Imam Suyuti. Tapi sekali lagi, kisah-kisah ini tidak terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Tidak juga terdapat dalam Al-Quran. Ini semua kisah Israiliyat, ya. Nah, namanya kisah Israiliyat kan tidak bisa dibenarkan secara mutlak, tidak bisa didustakan secara mutlak, kan gitu ya. Makanya Rasul mengatakan, hadithu am bani Israel wala harad, ceritakan tentang kisah bani Israel tidak mengapa. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa syad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia yang disebut dengan hawariyun, berimanlah kamu kepadaku, berimanlah kamu kepada rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Hawariyun adalah istilah yang diistilahkan untuk murid-murid setia Nabi Isa bin Maryam. Jadi kalau dalam sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang disebut dengan al-mubasysyiruna al-asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, gitu. Orang-orang khususnya Nabi. Lah, Isa bin Maryam itu punya orang-orang khusus namanya hawariyun. Mereka lah orang-orang khusus, orang-orang khulas, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Isa bin Maryam dan bisa diandalkan. Di mana Isa banyak menurunkan ilmu kepada mereka, orang-orang hawariyun itu. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Az-Zubair ibnu ammi wa hawari. Zubair itu anak pamanku dan dia adalah sahabat yang paling setia denganku. Dan setiap umat punya hawariyun, dan aku pun punya hawariyun, Zubair ibnu Awam radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummati qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab." Tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah pada umat sebelumku melainkan dia memiliki pembela yang disebut dengan hawariyun dan sahabat-sahabat yang setia. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Mereka berpegang teguh dengan sunnah-sunnah nabinya dan mengikuti perintah-perintahnya. Dari sini menunjukkan bahwa hawariyun adalah istilah sahabat-sahabat setia bagi Isa bin Maryam. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, pakar sejarah, bahwa jumlah hawariyun yang ada di sekitar Isa, maksudnya sahabat-sahabat khusus itu, jumlahnya 12 orang. Ya, 12 orang pilihan. Ya, yang disebutkan oleh beliau nama-namanya memang agak aneh-aneh namanya. Yang pertama namanya Yakobus.
Yakobus. Kemudian yang kedua Yohanes, ma'ruf yang kemudian mencatat ataupun mengarang kitab Injil, kan, Injil Yohanes, kan, itu termasuk Hawariun Isa. Kemudian Andres, kemudian Filipus, kemudian Matius. Matius juga sama, dia mengarang kitab Injil. Makanya ada Injil Yohanes, ada Injil Matius, gitu ya. Ya, ini dua Injil yang pernah dikarya langsung oleh dua murid Isa bin Maryam. Karena Injil yang satunya, yang duanya itu bukan dikarang oleh Hawariun, tetapi murid-muridnya Hawariun. Ya, seperti Injil ada Matius, ada apa namanya tadi Yohanes, ada Mata, gitu ya. Injil Mata ini dia bukan Hawariun, dia murid-muridnya Hawariun, mungkin bahasa kitanya tabi'in. Ya. Kemudian ada Markus, ya kan? Markus dengan Mata ini dia muridnya Hawariun. Yang Injil yang dikarya oleh Hawariun adalah Injilnya Matius dan juga Yohanes saja. Jadi itulah empat Injil yang disepakati orang Nasrani yang dijadikan rujukan. Adapun Injil-Injil yang lain yang jumlahnya sampai 40 itu hanya sekedar apa ya, referensi saja, bukan rujukan. Kalau rujukan kan ini yang empat ini. Ya. Kemudian di sana ada murid-muridnya Hawariun namanya Thomas. Ya, kemudian juga Pitiatius, kemudian Tedeus, kemudian Yakobus. Ya, itulah bus gitu ya namanya orang-orang dulu kan. Nah, tetapi sekali lagi ini kan disebutkan ahli sejarah oleh Ibnu Ishaq, yang kemudian dinukilkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tapi dalam Quran ya tidak disebutkan namanya. Hanya disebut Hawariun saja. Dalam hadis juga tidak disebutkan. Sebab kalau memang perkara ini perkara penting tentu disebutkan. Ya, karena intinya bukan di nama-nama kan itu ya. Intinya ibrah itu karena umumnya lafaz, bukan karena nama-nama dicantumkan. Intinya itu adalah 12 nama yang disebut dengan Hawariun. Lah, orang-orang Hawariun ini suatu ketika pernah meminta sesuatu kepada Nabi Isa. Minta mukjizat yang jauh lebih besar yang selama ini sudah mereka saksikan. Ya, bukan yang selama ini kan mereka saksikan menghidupkan orang mati, kemudian juga menyembuhkan penyakit lepra, kemudian menyembuhkan buta permanen, kemudian juga menghidupkan burung dan begitu seterusnya ya dari tanah. Mereka ingin mukjizat yang sifatnya spektakuler. Ya, apa itu mukjizat spektakulernya? Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika Hawariun, para pengikut setia Isa, berkata, wahai Isa ibn Maryam, apakah Rabbmu sanggup ya untuk menurunkan kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan makanan langsung turun dari langit untuk kami? Coba bayangkan ya. Ini tidak ada kaitan dengan perobatan ini. Kalau yang tadi kan mujizat-mujizat yang lain kan bicara perobatan gitu ya. Termasuk menghidupkan orang mati juga kan ada kaitan dengan perobatan gitu ya. Ini enggak ada kaitan dengan itu. Mereka minta mujizat yang lain. Mereka minta kepada Isa, ya Isa, bisa enggak nyuruh Rabbmu turunkan makanan dari langit katanya. Biar kami bisa makan di situ. Maka Isa mengatakan, ittaqullah, bertakwa kau kepada Allah, in kuntum mu'min, kalau kalian memang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Bani Israel, ikhwan. Ya. Mereka tidak cukup dengan mujizat yang ada. Padahal kurang apa mujizat yang ada itu kan sudah luar biasa kan, menghidupkan orang mati gitu ya. Kemudian menyembuhkan penyakit buta permanen, menghidupkan penyakit kulit, mampu kemudian menjadikan burung yang terbuat dari lempung kemudian bisa hidup jadi burung beneran. Kemudian di masa kecil Isa bisa bicara, bahkan Isa bisa menghabarkan sesuatu di rumah-rumah orang-orang persis dengan habarnya. Jadi kalau dia ngomong, di rumahmu ada kulkas ya? Ada. Dalam isi kulkasmu ada jeruk ya?
Oh iya betul. Dalam kulkasmu ada ini ya. Pokoknya semua isi rumah dia bisa mengatakan tahu bahwa isi rumah itu apa isinya. Rupanya tidak cukup dengan mujizat Isa itu. Mereka minta yang lebih daripada itu. Makanya Isa mengingatkan, ittaqullah, hati-hati kalian, bertakwa kalian kepada Allah. Kalau kalian memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetapi Isa bin Maryam tidak menolak permintaan mereka. Isa bin Maryam tidak menolak permintaan Hawariyun, tetapi syaratnya kata Isa, kalian harus puasa 30 hari. Salasina yauman. Harus puasa 30 hari kemudian kalian menyempurnakannya. Akhirnya kemudian Hawariyun pun mereka puasa 30 hari. Setelah berpuasa ke-30 harinya itulah, ingat Isa bin Maryam ketika itu memberikan syarat kepada Bani Israel, khususnya kepada orang Yahudi. Lihat bagaimana syaratnya, disebutkan dalam ayat selanjutnya. Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana angzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Qala Allah, inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Isa pun kemudian berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau ya Rabb. Berilah kami rizki dan Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu wahai Isa, tetapi barang siapa yang kafir setelah ini, kufur dengan nikmat yang kuturunkan, maka aku akan mengazab dia dengan azab yang belum pernah siapapun kuazab sebelumnya di alam semesta ini. Syaratnya apa? Kata Isa bin Maryam, seolah-olah ingin mengatakan, baik, ya, aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas permintaan kalian. Tapi ingat, setelah Allah kabulkan permintaan kalian, karena ini nikmat dari Allah, ya, langsung makanan turun dari langit, nikmat yang besar, dan kalian menyaksikannya. Kalau sampai kalian kufur lagi setelah mujizat yang terakhir ini, ingat Allah akan mengazab kalian dengan azab yang belum pernah siapapun diazab sebelumnya di alam semesta ini. Dari sini terjadi silang pendapat antara para ulama tafsir. Menurut Imam Mujahid dan juga menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa hidangan dari langit itu tidak terjadi. Hidangan yang dari langit itu tidak terjadi turun. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Orang-orang Hawari ini ketakutan. Karena Nabi Isa mengancamkan itu, kalau sampai kufur setelah hidangan ini turun, habis kalian. Kalian akan diazab yang belum pernah siapapun diazab di alam semesta ini. Ketakutan Hawariun akhirnya meminta agar tidak usah diturunkan. Ini satu pendapat. Salah satu yang berpendapat ini adalah Imam Mujahid dan juga Hasan Al-Basri. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak, bahkan hidangan itu turun. Kenapa dalilnya? Karena Allah yang mengatakan ini munazziluha, kata Allah, aku akan turunkan. Artinya memang turun. Dan ini pendapat yang kuat. Jadi betul-betul hidangan itu turun dari langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika betul-betul kemudian disebutkan, ketika betul-betul hidangan itu turun dari langit, ada yang mengatakan, ikhwan, hidangan itu, permintaan hidangan turun dari langit itu hari Ahad. Makanya kenapa Isa bin Maryam meminta kepada Allah bahwa kalau seandainya hidangan ini turun dari langit ke bumi, takunu lana idan li awwalina wa li akhirina, kan itu akan kami jadikan turunnya hidangan ini menjadi hari ulang tahun kami. Makanya orang-orang Nasrani sampai hari ini menjadikan idnya hari Ahad, kan setiap hari Ahad mereka, kan
Kalau Islam hari Jumat, kalau Yahudi hari Sabtu, kan itu ya. Jadi kejadian ini terjadi di hari Ahad. Dan Isa meminta kepada Allah untuk dijadikan Id, hari raya kami, orang-orang Nasrani ya, ya. Untuk kami yang masih hidup dan untuk orang setelahnya. Ya, orang setelahnya orang Nasrani hari ini lah kita lihat kan. Mereka juga merayakan setiap hari Ahad gitu ya. Karena ada juga yang mengatakan bahwa turunnya makanan itu pagi dan petang. Ya, jadi pas waktunya makan turun pagi dan juga petang, dan disebutkan dalam sebuah riwayat ikhwan bahwa makanan itu bisa dimakan bukan hanya Hawariun yang makan, tapi ribuan Bani Israel makan dari situ. Jadi orang-orang fakir, orang-orang apa namanya miskin gitu ya, berdatangan kepada makanan itu kemudian mereka makan. Sampai disebutkan kanu qariban minal alf, jumlah yang makan itu hampir-hampir kurang lebih 1300 orang yang makan setiap harinya. Setiap pagi makan sebanyak itu, nanti malamnya juga segitu. Akhirnya dan itu masih nyampur antara orang miskin, orang kaya ikut makan di situ. Ya. Akhirnya kemudian Nabi Isa membatasi bahwa yang makan hanya orang fuqara wal masakin saja. Orang-orang fakir, miskin saja. Akhirnya orang-orang munafik itu yang mereka kaya pura-pura miskin. Kemudian mengambil makanan itu dan menyembunyikannya, akhirnya Allah kutuk mereka menjadi babi-babi. Nauzubillah. Ya, ada yang mengatakan seperti riwayat Bani Israil, riwayat Israiliyah. Ya. Tapi intinya bahwa di sini Isa bin Maryam ketika diminta agar hidangan itu turun dari langit, maka Isa bin Maryam tidak menolak dan dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idana, takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma, Allahumma itu artinya ya Allah. Kita kan sering berdoa pakai Allahumma, artinya ya Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu ismul azam. Ismul azam itu ada yang mengatakan Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan begitu seterusnya. Di mana siapapun berdoa yang menggunakan ismul azam pasti mustajab. Ya. Kemudian juga kata-kata Rabbana. Hampir semua doa para nabi ikhwan mereka mendahulukan dengan kalimat Rabb. Semua para nabi. Kita lihat dalam Al-Qur'an contoh saja doanya Nabi Daud. Rabbana afrig alaina sabra. Rabbana ya Rabb kami, berikan kepada kami kesabaran. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadhar fardan wa anta khairul warisin. Ya Rabb, jangan tinggalkan aku sendirian. Berikanlah keturunan kepadaku. Kemudian doanya Nabi Ayub. Ya, doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, Rabbi ij'al hadha baladan amina. Ya Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman. Dan begitulah ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah azza wajal, semua lafad-lafad dalam Al-Quran tentang lafad-lafad doa para nabi selalu dimulai dengan kata-kata ya Rabb. Kenapa? Apa rahasianya dari kalimat Rabbana ya Rabb? Karena siapapun ikhwan yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebut kalimat ya Rabb, maka semua keinginan kita dipenuhi Allah. Karena kita mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Arti Rabb itu artinya Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang kasih rizki, Allah yang kasih mati, Allah yang kasih hidup. Itulah kalimat ya Rabb. Kita mengakui rububiyah Allah. Makanya dalam berdoa dahulukan kalimat ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb gitu ya. Karena itu meyakini rububiyah Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi Isa bin Maryam berdoa lagi, Allahumma ya Rabb anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kepada kami sebuah makanan atau hidangan langsung dari langit. Subhanallah. Nabi Isa memerinci
Kan Isa bisa saja ngomong, ya Rab turunkan makanan cukup sampai di sini. Tapi dia mengatakan apa? Ya Rab turunkan makanan langsung dari langit supaya aku jadikan turunnya itu sebagai id untuk orang-orang yang hidup selama ini dan untuk orang-orang yang setelahnya. Dan engkau sebaik-baik pemberi rizki. Ikhwan, makanya perlunya di sini antum kalau berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, doalah dengan kesungguhan dan rinci. Ya. Contoh umpamanya anak kita sakit nih. Antum berdoa kepada Allah, ya Rabb, sembuhkanlah anakku. Ya. Engkau Maha tahu bagaimana tangisan dia, rasa sakit dia, bagaimana kami orang tuanya yang sayang kepada dia. Begitu rinci. Ya. Supaya Allah tahu sebenarnya, tetapi dengan rincian-rincian itu menunjukkan bahwa kita ini betul-betul ingin dikabulkan, itu maksudnya. Ya. Jadi dengan kita mendoakan, ya Allah sembuhkanlah orang tuaku, kau tahu bahwa dia satu-satunya orang tuaku, aku sayang dengan dia, aku tahu bagaimana rasa sakit dia, ya Allah tolong sembuhkan dia, itu maksudnya. Supaya betul-betul kita meminta kesembuhan sebagaimana Isa di sini meminta dengan sangat rinci kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adab doa namanya. Ada tadarru, merendahkan diri, ingkisar, karena dijelaskan bahwa Isa bin Maryam ini saat berdoa dia mengambil pakaian yang lusuh, yang biasa dipakai oleh fuqara wal masakin, kain yang biasa dipakai orang miskin, seolah-olah dia betul-betul menjadi Abdullah hamba Allah, tawadu di hadapan Allah, tidak menggunakan pakaian yang syuhrah, tidak, dia pakaian-pakaian yang biasa, yang biasa dipakai orang-orang miskin. Kemudian dia menangis karena permintaan itu, ya. Kemudian dia pun betul-betul ingkisar, ya, betul-betul tawadu di hadapan Allah, kemudian melaksanakan salat, kemudian menegadahkan tangannya ke langit, kemudian dia mengatakan, Allahumma rabbana angzil alaina ma'idatan minas sama takunu idan li awwalina wa akhirina. Subhanallah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan adab doa banyak. Kita kalau kita membahas tentang doanya Nabi Isa enggak akan selesai, karena ini cerita tentang adab doa, ya. Itu bab lain lah. Intinya bahwa akhirnya kemudian betul-betul datang awan dari langit. Awan itu membawa makanan di baliknya. Awan itu turun dari langit. Maka semua hawariyun dan manusia menyaksikan awan itu turun pelan-pelan ke bumi. Tiba-tiba setelah berada di hadapan Isa bin Maryam, Isa menyingkap awan itu, rupanya semua makan. Ada yang mengatakan ada buah-buahannya, kemudian ada makanan lautnya, kemudian ada rotinya, macam-macam makanan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, yang jumlahnya begitu banyak sekali yang bisa dimakan oleh ribuan orang. Awalnya orang-orang Hawariyun itu tidak berani mendekat karena khawatir dia tidak bisa bersyukur dan kufur, dan dia sudah diazab, diancam dengan azab, kan gitu. Akhirnya banyak dari mana-mana orang yang makan di situ. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap orang yang makan dari hidangan itu, kalau dia stroke dia sehat, kalau dia asam urat dia sembuh, kalau dia penyakit gula dia sembuh. Pokoknya semua penyakit yang makan makan itu disembuhkan. Subhanallah. Ya. Luar biasa, ikhwannya. Jadi memang itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Isa ibn Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Kemudian di antara mukjizat yang lainnya selain daripada itu adalah diangkatnya Isa, ataupun adanya penghabaran sebelum itu Isa menghabarkan kepada Bani Israel. Sebelum diangkatnya, ya, sebelum diangkat ke langit, dihabarkan kepada Bani Israel bahwa aku ini bukan nabi terakhir. Aku ini bukan nabi terakhir. Akan ada nabi sepeninggalku. Dan itu diisyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang isyaratnya Isa bin Maryam. Dalam surah As-Saffat Allah mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai, dan ingatlah ketika Isa ibn Maryam berkata, wahai bani Israel, saya ini utusan Allah kepada kalian membenarkan
kitab sebelumnya Taurat dan menghabar gembirakan akan kedatangan seorang Rasul sepeninggalku, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan, mereka pun mengatakan ini sihir yang nyata. Ada orang yang mengatakan, kan yang dihabar gembirakan kepada Isa itu seorang Rasul namanya Ahmad bukan Muhammad, katanya. Kan Ahmad, kenapa jadi Muhammad, katanya. Mereka berusaha lari dari mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Kan namanya Ahmad bukan Muhammad ibn Abdullah, katanya. Maka dibantah. Dalam sebuah hadis kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, li khamsatu asma, aku ini punya 5 nama, kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ana Muhammad wa Ahmad wa anal mahi alladhi yamkhullahu bil kufrah wa anal hashir alladhi yuhsharun nas ala qadami wa anal aqib, kata Rasul, aku punya 5 nama, Ahmad, Muhammad, kemudian Mahi, kemudian Hashir, kemudian Akib. Ini nama Nabi. Disebutkan Ana Ahmad dan juga Muhammad. Jadi nama dia adalah Ahmad dan juga Muhammad. Kenapa mesti kemudian sibuk gara-gara Ahmad kok yang datang Muhammad? Dia juga namanya Ahmad. Ini kan syubhat mereka supaya mengingkari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena begini ikhwan, kalau kita melihat surat-surat yang dulu pernah saya jelaskan ketika kita menjelaskan sejarah siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyurati raja-raja, kan lihat perkataan Najasyi, karena di antara orang raja Nasrani yang beriman saat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat untuk masuk Islam, salah satunya adalah Najasyi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengutus Amr ibn Umayyah Adh-Dhamri radhiyallahu anhu. Lah, salah satu perkataan Najasyi apa? Najasyi mengatakan ketika mengumpulkan para pendetanya dan membacakan surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Najasyi? Wallahi ma yaziduna 'ala alladhi naqulu fihi ma yusawi hadha. Marhaban bikum wa biman ji'tum min 'indi. Ashhadu annahu Rasulullah wa annahu alladhi najidu fil Injil wa annahu alladhi bashara bihi Isa anzalu haitsu syi'tum wallahi laula ma ana fihi minal malik la ataituhu hatta akuna ana ahmil na'laihi wa uwaddi'uhu. Subhanallah, ini perkataan Najasyi ketika mendapatkan surat dari Rasul lewat Amr ibn Umayyah Ad-Damri. Apa kata Najasyi? Dia mengatakan, demi Allah, ya, tidaklah menambah apa yang aku katakan di dalamnya. Maksudnya ini ngomong kepada para pendeta yang dikumpulkan di istana kerajaan Najasyi itu. Ya. Kemudian dia mengatakan, ashadu, aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Dan sesungguhnya aku sudah mendapati dalam Injil dan Isa sudah menghabar gembirakan bahwa memang dia Nabi, katanya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalaulah aku bisa, kalaulah bukan karena aku seorang raja, kata dia, aku akan datang bagaimanapun caranya, kemudian aku akan bawa 2 sandalnya dan aku yang akan mewudukannya, katanya. Itu persaksian Najasyi, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Kemudian Mukaukus, raja Mesir. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Hatib bin Abi Balta'ah, gitu, yang ketika di zaman jahiliyah dia seorang pakar syair, ya, dan apa namanya, menguasai beberapa kitab-kitab ahli kitab. Diutuslah kemudian Hatib bin Abi Balta'ah ini untuk mengirim surat ke Mukaukus, raja Mesir. Lah, salah satunya disebutkan setelah kemudian Mukaukus membaca surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Mukaukus ini? Dia mengatakan, ya, qad akramtu rusulaka. Ini sebagai balasan suratnya. Aku sudah memuliakan utusan wahai Muhammad, gitu ya. Wa ba'atsu laka bijariyataini, dan aku berikan hadiah kepadamu 2 budak perempuan, Maria Kiptiah dan Sirin. Maria Kiptiah akhirnya kan digauli Nabi, punya anak Ibrahim. Kemudian Sirin saudarinya diberikan kepada juru bicaranya Rasul namanya Hasan ibn Thabit. Lahuma makanun fil Kibti, dan kedua jariah itu memiliki kedudukan di Kibti. Wabikiswatin, dan aku juga telah berikan hadiah kepadamu dengan sebuah kain.
yang sangat indah. Wa hadaitu ilaika baghlah, dan aku juga hadiahkan kepadamu baghlah. Baghlah itu artinya keledai, namanya duldul, namanya duldul ya, sebutkan itu. Kemudian dia mengatakan wassalamu alaika, dan aku ucapkan selamat kepadamu. Dan dia tidak menambah suratnya kecuali itu, dan tidak masuk Islam, tapi kan dia menghormati suratnya dengan cara memberikan hadiah dua budak gitu ya, kemudian juga kain, kemudian juga baghlah gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca balasannya dan dia pun tidak masuk Islam, apa kata Rasulullah? Dhannal khabis bi mulkihi wa la baqa li mulki. Kata Nabi SAW, dhannal khabis, lihat kebakhilannya si khabis, si orang jahat ini, orang jelek ini, maksudnya penguasa Bukaukus ini. Dhanna itu artinya bakhil. Kenapa? Dia takut hilang kerajaannya padahal dia mengakui dia nabi ya, sehingga dia tidak beriman. Karena di antara isi surat itu salah satunya, aku tahu bahwa nabi itu masih ada, tapi aku enggak tahu bahwa nabi itu orang Arab, aku sangka orang Syam katanya. Dia ngomong begitu di suratnya. Makanya Rasul mengatakan dhannal khabis bi mulki wa la baqa li mulki. Ya, dia bakhil, tidak mau mengakui padahal aku ini seorang nabi dan aku doakan akan hilang kerajaannya. Nah, betul hilang kerajaannya. Sampai sekarang Mesir jadi kaum muslimin, enggak ada orang Nasrani di sana, kan menjadi negara Islam kan Mesir, sama dengan Indonesia. Ya kan? Begitu juga raja Herakli ketika diutuskan dia hampir masuk Islam tuh Herakli itu. Kalau bukan karena takut hilang jabatan, tentu dia masuk Islam. Karena dia mengatakan sungguh kalau seandainya aku bisa mendatangi dia katanya, aku akan sujud di kedua kakinya dan aku akan cuci kedua kakinya katanya. Itu perkataan Herakli itu. Raja-raja Nasrani ini di zaman Nabi SAW mengakui. Ya, karena memang Isa bin Maryam menghabarkan seperti itu, bahwa kan kelak akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Ya, makanya banyak kemudian orang-orang yang beriman di zaman Rasul, orang-orang Nasrani terutama Nasrani Najran, berbeda pula dengan orang Yahudi, banyak yang kufur. Bukan karena mereka tidak tahu, mereka tahu, tapi karena hasadnya orang Yahudi terhalang hidayah, itu saja sebenarnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang diangkatnya Isa ibn Maryam. Kita tahu bahwa diangkatnya Isa bin Maryam, ya, Isa itu terancam nyawanya dua kali. Pertama saat kelahirannya, karena ketika itu Raja Herodus kumpul dukun-dukun. Ya, ketika itu kan dia mimpi. Ya, dalam mimpinya bahwa kerajaannya akan tumbang. Gitu ya. Kemudian Herodus ini mengumpulkan orang-orangnya, dukun-dukunnya, paranormalnya, penasihat spiritualnya gitu ya. Kemudian diramalkan bahwa akan lahir seorang nabi yang akan menghilangkan kekuasaannya. Akhirnya dibunuhlah bayi-bayi itu. Persis seperti di zaman Nabi Musa, Firaun membunuh bayi-bayi itu. Ya. Lah karena ketakutan ketika Maryam kemudian lahir Isa, ketakutan kalau anaknya akan dibunuh, makanya Maryam akhirnya kemudian hijrah ke mana? Ke Mesir. Sampai ketika mendengar Herodus kemudian meninggal, baru kembali ke Mesir, ke Palestina kan itu. Kemudian yang kedua, saat ketika dia sudah besar, ketika usianya sudah 33 tahun, ketika itu kan terjadi pembunuhan kepada dua nabi, pertama kepada Yahya dan kedua kepada Zakaria, ya kan? Kemudian sang raja khawatir kalau seandainya Isa ini akan membiarkan, karena kan bagaimanapun hubungan Isa, Zakaria dan Yahya itu kan hubungan yang dekat gitu ya. Ya, Zakaria sendiri yang mengasuh ibunya. Ya. Kemudian juga Isa dengan Yahya ibn Zakaria ini kan ibnu khala, ya, ada hubungan kerabat, ya, sama-sama anak daripada bibinya gitu ya. Intinya bahwa tiga orang ini, Zakaria, Isa dan Yahya ini adalah orang dekat, sama-sama tinggal di Baitul Maqdis, berdakwah di sekitar Palestina gitu ya. Ketika kemudian Yahya dipenggal lehernya, kemudian dijadikan hadiah untuk wanita pelacur, maharnya wanita pelacur, kemudian setelah itu Zakaria juga dibunuh, digergaji di dalam hutan gitu ya, di dalam pohon, mereka raja ini menyangka bahwa Isa tidak mungkin membiarkan atas kematian Zakaria dan Yahya. Ah, sebelum itu terjadi, akhirnya mereka mengirim pasukan untuk membunuh Isa. Lah ketika itu Isa berada di rumahnya sedang mengajar 12 hawariyun. Jibril memberitahu bahwa dia akan dibunuh. Akhirnya kemudian Isa sebelum datang para tentara ini berpesan kepada 12 hawariyun, siapa di antara kalian yang mau kuusap wajahnya maka akan kujadikan dia temanku di sorga, syaratnya pasti dia ditangkap, dibunuh, disalib.
hadiahnya dia akan jadi temanku di surga. Ada yang mau? Kan gitu. Tidak ada yang mau kecuali satu orang. Asgharum, yang paling muda di antara mereka, saya wa Isa. Kemudian Isa menawarkan dia lagi, Isa menawarkan dia lagi. Akhirnya dia yang disalib, diusap wajahnya serupa wajahnya persis dengan Isa. Maka Isa pun tidur dikelilingi orang-orang Hawariun. Kemudian Isa dinaikkan ke langit dan Hawariun melihatnya. Kemudian setelah Isa diangkat ke langit, sebagian Hawariun pergi. Sebelum tentara datang, mereka pergi. Tinggal satu orang yang serupa dengan Isa bin Maryam. Ketika tentara datang, itulah mereka sangka Isa, ditangkaplah dia, kemudian dibunuh, kemudian disalib oleh orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan perkataan mereka, orang-orang Yahudi, sungguh kami telah membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Maka Allah kemudian membantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahum. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina taba'uka fawqal ladhina kafaru ila akhiril ayat. Wa Isa, aku akan tidurkan kamu, aku akan angkat engkau ke diriku, ke langit sana. Makanya Allah kemudian mengangkat Isa dalam kondisi belum mati. Inilah keyakinan Al-Quran, keyakinan hadis Rasul, bahwa Isa tidak mati. Walaupun ada sebagian ulama seperti kata-kata Imam Suyuti mengatakan Isa itu sudah mati, Allah wafatkan, artinya wafat betulan, kemudian diangkat ke langit, tapi akan turun di akhir zaman. Tapi pendapat yang kuat, jumhur ulama mengatakan Isa tidak mati, Isa hidup, hanya ditidurkan saja, kemudian diangkat ke langit, dan kemudian ditinggalkan oleh Allah di langit kedua. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW naik ke langit kan, kemudian saat ke langit kedua, kata Nabi SAW, marhaban, kata Isa dan Yahya, marhaban bi nabiyyin salih, selamat datang nabiku yang saleh dan temanku yang saleh. Akhirnya kemudian Nabi SAW berjumpa dengan Isa. Bahkan Rasul ketika berjumpa dengan Isa, dia bisa mensifati Isa tuh. Dalam hadis Rasul mengatakan, walakitu Isa, kemudian fana'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa idza rab'atun ahmar ka'annama kharaja min dimasin ya'ni hammaman. Dan aku telah berjumpa dengan Isa bin Maryam di langit kedua. Lalu beliau memberi gambaran mengenai Isa, ternyata dia berwajah berwajah tampan, berperawakan sedang, berkulit merah seolah-olah rambutnya basah, seolah-olah dia baru keluar dari kamar mandi gitu. Sampai Rasul bisa mensifati karena berjumpa langsung dengan Isa di langit kedua gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa mukjizat Isa diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman, yang sudah saya jelaskan pada permulaan dulu, bahwa tugasnya membunuh Dajjal, kemudian mematahkan salib, membunuh babi, menegakkan hukum keadilan, dan tidaklah Isa wafat kecuali semua ahli kita beriman. Semua ahli kita beriman. Ya ma'asyiral muslimin, dan pada hari kiamat, Isa akan dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Pada hari kiamat nanti dia dipanggil oleh Allah dan mengatakan, hei Isa ibn Maryam, kata Allah, a'anta qulta linnas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, ambil saya dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Qala, maka Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Rabb, ya, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak mungkinlah aku mengucapkan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau aku mengucap kalimat itu, kau sudah tahu, enggak mungkin kau tidak tahu. Ta'lam ma fi nafsi, kau tahu apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, sementara aku tidak tahu apa yang ada padamu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui sesuatu yang gaib. Ma qultu lahum, kata Isa, aku tidak pernah mengucapkan hal itu kepada mereka.
illa ma amartani bih, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Ani budullah, agar sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku atas mereka menyaksikan, madum tufi, selama aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tapi kalau engkau sudah mewafatkan aku, kunta anta raqib, engkau yang mengasih mereka, alaihim, atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikannya. Artinya nanti di akhirat Isa akan mengingkari dirinya. Kan orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu kan Tuhan, Isa itu anak Tuhan, Isa itu satu di antara tiga Tuhan. Makanya Allah panggil Isa, betul enggak kok Isa mengajak umatmu agar sembah aku dan ibuku? Oh, kata Isa, enggak. Aku siap bersaksi, aku tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Kalau aku mengucapkan, kan kau maha tahu, pasti kau tahu kan, kata Isa. Kemudian Isa mengatakan, selama aku bersama mereka, aku bersaksi, aku tidak mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau aku kemudian sudah meninggal, tiba-tiba mereka menuhankan diriku, ya hanya kau saja yang tahu kan itu. Aku tidak tahu. Ya. Menunjukkan bahwa Isa berlepas diri dari orang-orang dan akidahnya Nasrani yang menuhankan Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Dan kita katakan bahwa Isa adalah utusan Allah. Dia nabi, dia utusan Allah, dia bukan Tuhan, dia manusia. Sama dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel, sementara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir dari semua para nabi, penutup para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.